sudah. Yang mana? Oh, itu. Itu tentang pemandangan desa yang indah. Kok Nisa bisa membuatnya sebagus ini, eh? Ya bisa, atuh. Ajarin Martha, eh. Biar Martha juga bisa bikin puisi. Boleh, tapi susah, eh. Tinggal menuangkan apa yang kita lihat dan kita rasakan melalui tulisan. Ya, tapi tidak segampang itu, toh. Iya juga sih, kadang susah, kadang gampang aja. Itu sudah. Tapi kalau tidak berbakat, tetap susah, toh. Coba aja sekarang, atuh. Harus sering latihan menulis. Betul itu. Coba deh, kamu gambarkan tentang aku. Gambarkan gimana, eh? Harus pakai krayon, kah? Bukan gitu, atuh, Martha. Maksud saya, teh, jelaskan dengan kata-kata. Menurut kamu, saya ini gimana? Misalnya nih, saya gambarin kamu ya. Ah, iya. Martha gimana? Temanku Martha. Dia anak yang cantik dan ramah. Rambutnya ikal, matanya bulat besar. Baik hati dan suka menolong teman. Sungguh aku sayang padanya. Itu sudah. Martha memang cantik. Ih, Martha geeran deh. Asik nih, Yan. Anginnya lagi bagus. Yoi, Chan. Pas banget, kan? Kok kamu gak gerakin benangnya, Yan? Kalau angin lagi bagus gini, sesekali diamin aja, Chan. Dia bakal ikut arah angin. Tuh, lihat. Oh, iya? Kata siapa, Yan? Kata akulah. Ahlinya perlayang-layangan gitu. Mana ada ahli perlayang-layangan? Yeh, dibilangin gak percaya. Ada tahu. Siapa emangnya? Ya akulah. Chan, kita adu layangan yuk. Tuh, ada yang samperin. Emang kamu bisa, Yan? Yah, Chandra, jangan ragukan dong si ahli perlayang-layangan. Ya udah, coba aja, Yan. Tarik sekarang, Yan, biar putus layangan dia. Sabar, harus punya strategi kapan ulur, kapan tarik, Chan. Wah, kok putus sih? Kurang cepat sih tadi kamu nariknya. Wah, dia nyamperin kamu, Chan. Ayo lawan. Ayo, siapa takut? Kamu bantu aku pegang benangnya ya, Yan. Kayaknya nggak bagus deh. Kok kenapa? Itu subagus toh? Nggak bagus. Kata-katanya masih kaku. Kalau begitu, bikin sudah yang tidak kaku. Itu dia masalahnya. Nisa, ayo semangat. Hayo Nisa, kok bisa? Semangat, teh. Semangat sih semangat. Tapi kata-kata bagusnya gak ketemu. Tidak ketemu gimana, Hilang, kah? Biar Martha bantu cari, Martha,
bukan hilang gitu. Aku gak bisa mikirin kata-kata bagusnya. Nah, Marta senang. Nisa sudah bisa tertawa lagi. Tidak cemberut seperti tadi. Iya, habis kamu lucu. Itu sudah. Biar Nisa semangat dan bisa nulis lagi, toh. Iya, aku coba lagi ya. Akhirnya selesai juga. Wow, Nisa hebat betul, eh. Terima kasih ya, Marta. Udah memberi semangat untuk saya. Padahal tadi saya teh udah pengen nyerah. Itulah gunanya teman, kan? Mamaku bilang, teman yang baik itu harus bisa mendukung temannya untuk lebih maju. Iya, kamu benar.